السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع من قالها يوم لقائه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. وصلوات الله وسلام ربي عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحي جسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حاضرين حاضرات كمسلمين كمسلمات yang dimuliakan oleh Allah تبارك وتعالى، mari kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sampai detik ini Allah Azza wa Jal masih melimpahkan kepada kita anugerahnya. Kita tidur tadi malam dan begitu di subuh harinya kita masih bisa membuka mata kita. Tidak sampai di situ, tetapi kita bersegera memenuhi panggilan azan. Kita datang ke masjid, melaksanakan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Maka ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, karena tidak semua kaum muslimin diberikan nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semua kaum muslimin dianugerahkan kepada mereka ya, keberkahan di waktu pagi ini. Boleh kita lihat selalu yang melaksanakan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin di tempat-tempat yang dikumandangkan azan, jumlah mereka adalah minoritas daripada orang-orang yang ada di sekitar masjid itu. Maka ini nikmat wajib kita syukuri. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang istiqamah di atas nikmat ini. Salawat dan salam tercurahkan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah pagi ini atau kajian kita di pagi hari ini masih seputar adab. Ya. Dikarenakan perkara-perkara adab ini perkara yang penting diketahui oleh setiap muslim. Di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam yang utamanya diutus li ajli tauhid wal aqidah, mengajarkan kepada manusia tauhid, mengajarkan kepada manusia aqidah yang benar, Nabi juga diutus untuk menebarkan akhlak yang mulia. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Ada sebuah akhlak yang mesti dijaga atau adab yang mesti dipelihara oleh setiap muslim, yaitu perbuatan yang
setiap hari mereka lakukan, bahkan berkali-kali, mungkin paling kurangnya 2 kali atau 3 kali satu hari mereka lakukan, yaitu adabul akli wasyurbi, adab yang mesti diperhatikan oleh setiap muslim ketika dia makan atau ketika dia akan makan, begitu juga ketika dia minum. Ya, betapa banyak kaum muslimin melupakan adab-adab ini. Bahkan ketika adab makan ini bisa dijaga oleh seorang muslim, diperhatikan oleh seorang muslim, di antara bentuk keberkahan yang akan dia dapatkan itu adalah ketika dia memperhatikan itu adab. Bayangkan sesuatu yang kita makan itu akan menjadi darah daging kita. Alangkah mulianya dan alangkah berbahagianya seseorang yang ketika sesuatu yang itu merupakan akan menjadi darah dagingnya, berkah bagi dirinya. Insya Allah itu diantara pemberkah kehidupan. Tetapi banyak yang tidak berkah, diantara sebabnya adalah tidak memperhatikan adab-adab itu juga. Jadi ini adab yang ringan, akan tetapi banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Sehingga mereka kurang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Karena kemanapun dia dan dimanapun dia, dia akan membawa itu badannya. Dan badan dia itu tumbuh dari darah daging dia. Dan darah daging dia itu tumbuh dari makan yang dia makan setiap hari, minum yang dia minum setiap hari. Berbahagialah orang-orang yang makan minumnya dijadikan sebagai sebab berkah kehidupannya, dan merugilah mereka-mereka yang tidak mendapatkan keberkahan dari itu semua. Maka mesti kita perhatikan, ya, maka mesti kita perhatikan. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, sebelum kita menyebutkan beberapa hal yang mesti kita perhatikan, kita mesti mengerti terlebih dahulu tujuan kita hidup ini apa. Makan dan minum itu, apa-apa ibu-ibu yang saya muliakan, dia bukan ghayah, dia bukan tujuan. Kita hidup tujuannya untuk makan? Tidak. Ya, kita hidup tujuannya untuk minum? Tidak. Tetapi makan dan minum itu adalah sarana untuk mewujudkan tujuan kehidupan kita. Jadi tujuan hidup kita ini sudah ada dan sudah digariskan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surat Adz-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jadi tujuan hidup kita adalah menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Kecuali untuk beribadah kepada aku. Ibadah itu diantaranya butuh kekuatan. Kalau seseorang lagi tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan, dia akan kurang semangat, ya, di dalam ibadahnya. Bagaimana dia bisa, ya, melaksanakan sholat tahajud kalau seandainya malam itu begitu letih dia? Mungkin ada gitu, tapi di antara penunjangnya ketika dia memiliki kekuatan, ketika dia memiliki al-quwah, kekuatan badan, kekuatan jasmani. Kalau dia tidak memiliki itu, mungkin sulit baginya bangun. Kendati pun ada juga orang berletih-letih, ya. Tapi di antara penunjang, di antara wasilah, penghubung yang akan memudahkan seorang itu untuk bangun di malam hari,
ketika dia memiliki badan yang fit, ketika dia memiliki badan yang sehat, dan kekuatan dia dapatkan dari makan dan dari minum. Jadi orang yang beriman itu memandang makan dan minum itu bukan tujuan, tetapi bagaimana makan dan minum itu dia jadikan sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai penghubung, agar dia memiliki kekuatan jasmani, dengan kekuatan itu dia bisa menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang beriman, dia tidak memandang makan dan minum itu tujuan, hanya tujuan hidupnya makan dan minum, tidak. Dia tahu tujuannya menghambakan diri kepada Allah, beribadah, melakukan ketaatan, dan ini tidak akan terlalu sempurna diwujudkan kecuali ketika seseorang memiliki kekuatan jasmani, itu didapatkan dari makan dan minum. Nah, jadi dia jadikan sebagai wasilah agar kesehatannya terjaga. Ketika terjaga kesehatannya, dia bisa menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal. Penghambaan yang dengannya insya Allah dia akan diberikan kebaikan-kebaikan sebab penghambaan dia itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyar muslimin yang muliakan oleh Allah Azza wa Jal, adab yang mesti diperhatikan, yang pertama adalah sebelum dia makan. Jadi ada adab sebelum dia makan yang mesti diperhatikan, kemudian ada adab ketika dia makan. Ketika dia makan, adab yang mesti dia perhatikan adalah yang pertama, betul-betul melihat dan memastikan bahwa sesuatu yang dia makan itu adalah halalan tayyibah. Ya, ini diperhatikan bukan ketika makan, ini sebelum makan. Kalau sudah masuk dia ternyata tidak halal, ini bahaya. Jadi perhatikan dulu makanan atau minuman yang akan masuk ke dalam tubuhnya, yang dengannya menjadi darah dagingnya, dengannya dia tumbuh memiliki kekuatan, harus halalan tayyibah, tidak sekedar halal akan tetapi tayyibah, baik, tidak sesuatu yang menjijikkan. Ya, tidak sesuatu yang menjijikkan. Jadi dipastikan dulu. Kenapa demikian? Ma'asyiral muslimin, Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah, hai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian min tayyibat, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Allah perintahkan, dan ini merupakan kewajiban. Orang yang menyimpang dari kewajiban, yang menyelisihi kewajiban, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Maka mesti kita yakin dan kita tanamkan di dalam diri kita, ya, apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus lagi perintah itu adalah wajib, tidak sekadar sunnah, di dalamnya ada kebaikan yang besar jika dilakukan, dan ada mudarat yang besar jika ditinggalkan. Ini kebaikan memakan makanan halalan tayyibah, ini besar. Ya. Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang akan menumbuhkan darah daging kita,
adalah sesuatu yang halal, berarti tidak ada sesuatu yang kotor. Ini sudah kebaikan yang luar biasa gitu. Kemudian orang-orang yang meninggalkan perintah ini, yang mengabaikan perintah ini, akibatnya apa? Akan tumbuh daging di badannya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi diperhatikan, mestilah dia halal secara zat dan halal secara hukum. Ya, dan halal secara hukum. Jadi zatnya halal. Makanan itu secara zat mesti halal. Kemudian secara hukum juga mesti halal. Karena ada secara zat dia halal, tetapi secara hukum tidak halal. Seperti apa? Hasil curian. Makanan yang dia curi halal. Misalnya makanan apa? Roti biasa, halal. Tetapi itu haram baginya, secara hukum dia makannya haram karena hasil curian. Sama saja. Maka mesti dia pastikan baik secara zatnya benda itu halal, makanan itu halal, minuman itu halal, dan mestilah secara hukum halal. Artinya apa? Dia mendapatkan makanan atau minuman itu dari jalan yang dihalalkan. Ya? Tidak hasil curian atau yang semisal dengannya. Kenapa demikian ini kita perhatikan? Karena sempat kita lakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan makanan dan minuman, kemudian kita makan dan dia menjadi darah daging kita. Ini kesalahannya begitu fatal, mudaratnya besar. Bahkan dia diantara mawani' min istijabati du'a, penghalang doa itu dikabulkan. Nah, ini bahaya ini. Makanya terkadang sudah 10 tahun berdoa tak dikabul-kabulkan. Bertahun-tahun berdoa tak dikabul-kabulkan. Ada memang ya diuji dia oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada sebabnya karena memakan sesuatu yang haram, baik zatnya haram atau hukumnya haram. Zatnya halal tetapi cara mendapatkan dari jalan yang haram. Transaksi misalnya, transaksi yang mengandung penipuan. Akad-akad yang diharamkan. Akad-akad syubhat. Dan lain sebagainya. Nabi SAW suatu ketika menceritakan tentang seorang laki-laki. Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki. Yutilus safar, dia sudah begitu berlama-lama bermusafir. Penampilannya sudah berdebu, kusut, masai. Kemudian tiba-tiba dia mengangkat tangannya ke langit berdoa dan dia memanggil-manggil Allah Azza wa Jal. Apa yang telah ada pada dirinya itu kriteria doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Doa orang yang sedang musafir dikabulkan. Apalagi tampang dia itu sudah berdebu, lesu. Juga diantara sebab akan dikabulkan doa oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Diantara bentuk doa yang kriterianya mustajab, mengangkat kedua tangan di dalam berdoa. Dan mengangkat kedua tangan di dalam berdoa, ini sudah sampai hadisnya kepada derajat mutawatir. Kecuali di tempat yang memang tidak pernah diangkat oleh Nabi SAW. Ya? Kemudian, di dalam doanya dia memanggil-manggil Allah. Ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ya Allah, ini yang disebut dengan al-ilhahu fi du'a, tersedu-sudu di dalam berdoa. Ini juga diantara bentuk kriteria doa itu akan dikabulkan.
Berapa kriteria doa akan dikabulkan berkumpul pada dirinya? Banyak. Ini orang ini hampir saja doanya dikabulkan ini. Kenapa? Karena berkumpul banyak kriteria doa akan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dia musafir, penampilannya sudah berdebu. Dia memanggil-manggil Allah. Dia angkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Tetapi tidak ada yang menghalangi doanya akan dikabulkan. Kecuali ternyata dia mengkonsumsi sesuatu yang haram, memakan sesuatu yang haram, memakai sesuatu yang haram. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram. Pakaiannya didapatkan dari jalan yang haram, makan minumnya juga demikian. Ya. Dia memakai sesuatu yang haram, meminum sesuatu yang haram, memakan sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana kami akan mengabulkan doanya? Bagaimana doanya akan dikabulkan? Arti apa? Tak akan dikabulkan doanya. Maka mesti kita perhatikan betul sebelum makan gitu. Ini halal apa enggak gitu. Dari mana kita dapatkan ini? Dari pekerjaan yang halal atau tidak? Dari perbuatan yang halal atau tidak? Dari hasil yang halal atau tidak? Lebih baik, jauh lebih baik. Biarlah sedikit, hidup pas-pasan, tetapi dari halal, daripada serba mewah, tetapi haram. Tidak ada gunanya. Ya, belum lagi efeknya kita berikan kepada pasangan kita, istri, anak-anak, dari kecil sudah tumbuh dari sesuatu yang tidak baik. Ah, ini yang bermasalah bukan anaknya, tapi orang tuanya yang memberikan itu kepada anak-anaknya. Ma'asyal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Maka hendak dia perhatikan betul itu. Jangan sampai ini perintah Allah. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian yang baik-baik dari yang kami rezekikan kepada kalian. Nah, jadi mesti dia pastikan ya. Mestilah dia pastikan. Kemudian berikutnya dia mesti meniatkan apa yang akan dia makan atau apa yang akan dia minum itu ya, dengan tujuan menguatkan badannya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesuatu yang mubah itu, apa-apa ibu-ibu yang saya muliakan, sesuatu yang mubah itu kalau dia menjadi perantara untuk kebaikan, maka dia menjadi nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Menjadi kebaikan, kita salat butuh tenaga. Kita melakukan ketaatan butuh tenaga. Tenaga didapatkan dari makan dan minum. Kalau kita niatkan makan dan minum itu, kita ingat selalu, ya Allah, saya makan agar saya memiliki kekuatan. Dengan kekuatan itu saya menghambakan diri kepadamu, melakukan ketaatan kepadamu. Kalau kita niatkan, maka dia akan menjadi kebaikan. Tapi kalau tidak ada niat, hanya sekedar makan-makan saja, menghilangkan lapar saja, tidak ada motivasinya untuk penyemangat kita dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka makan itu hanya menjadi kebiasaan saja. Tak ada pahalanya. Ya. Tapi kalau kita lihatkan untuk taqwiyah, agar terisi lagi kekuatan kita ini, maka kita akan mendapatkan hukum daripada wasilah. Perantara sesuatu kepada sesuatu, andaikan tujuannya baik, maka perantara tadi dinilai kebaikan. Al-wasilatu laha ahkam al-maqasid. Wasilah hukumnya sama dengan hukum tujuannya. Tujuan dia makan, makan adalah wasilah, perantara. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan lapar saja? Jadilah dia kebiasaan, tidak menghilangkan pahala, tidak mendapatkan pahala. Tetapi kalau seandainya tujuannya agar dirinya kembali kuat, dengan kekuatan itu dia bisa melakukan ketaatan, maka makan dia dinilai sebuah ibadah kepada Allah Jalla wa'ala.
Kemudian berikutnya, ini banyak contohnya ya, wasilah ini laha ahkam al-maqasid, ini contohnya banyak. Intinya begitu, perantara kepada sesuatu, maka perantara itu dihukumi sesuai dengan tujuan daripada perantara itu. In kana khairan fa khairan wa in kana syarran fa syarran. Kalau tujuan daripada wasilah itu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau tujuannya adalah keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan. Maka dia akan mendapatkan keburukan. Kalau kekuatan yang dengannya dia makan, dengannya dia minum, ya, kemudian dia memiliki kekuatan. Kekuatan itu kalau seandainya dia tempatkan di tempat yang tidak baik, berarti makan dan minumnya nilainya tidak baik. Tujuan dia untuk mendapatkan kekuatan ya untuk bisa melakukan perbuatan yang haram, ya, maka wasilah yang dia lakukan menjadi wasilah yang tidak baik. Jadi wasilah itu hukumnya mubah, sah-sah saja, dan bisa berubah antara wajib, sunnah, haram, makruh. Ya, bisa dia berubah. Wasilah bisa hukumnya menjadi wajib. Bisa hukumnya menjadi sunnah, bisa hukumnya menjadi haram, bisa hukumnya menjadi makruh. Jadi dilihat daripada ghayah, apa tujuan dia untuk melakukan wasilah itu. Kalau tujuannya sesuatu yang haram, maka wasilah menjadi haram. Kalau tujuannya sesuatu yang wajib, maka tujuannya, maka wasilahnya wajib. Kalau tujuannya sesuatu yang terpuji, ya, sesuatu yang dicintai, sunnah, maka wasilah menjadi sunnah ketika itu. Begitu seterusnya. Maka ketika kita beribadah tidak akan mungkin bisa kecuali memiliki kekuatan, ya, dan kekuatan itu kita dapatkan dari makan dan minum. Maka setiap kita makan, setiap kita minum, niatkan litaqwiyati ala badan, ala badanil insan, untuk mendatangkan kekuatan di tubuh manusia. Dengan kekuatan itu dia bisa salat, dia bisa melangkahkan kakinya ke masjid, dia bisa bangun di malam hari, ya, dia bisa pergi ke majelis ta'lim. Niatkan sehingga sesuatu yang perantara yang menghubungkan dia kepada kebaikan tadi, perantara tadi dihukum sebagai nilai kebaikan. Kemudian berikutnya yang mesti diperhatikan, ma'asyal muslimin, yang mesti diperhatikan adalah ayyaghsila yadayhi qablal akal. Mestilah dia mencuci, ya, mestilah dia mencuci tangannya sebelum dia makan. Dia pastikan betul itu tangannya itu bersih atau tidak. Karena Allah cinta kepada orang yang memang di atas selalu bersih. Selalu bersih. Ya. Allah menyukai hamba-hambanya yang menjaga sebuah kebersihan. Ada satu hadis yang menggambarkan bahwa Islam itu bersih, memerintahkan untuk kebersihan. Suatu ketika Jibril datang kepada Nabi merubah wujudnya seperti wujud seorang laki-laki. Umar mengatakan, karena Umar yang menceritakan hadis ini, "Ithtala'a 'alaina rajulun," kata Umar, "shadidu bayadith thiyab, shadidu sawadis sa'ar, shadidu sawadis sya'ar." Umar mengatakan, suatu ketika, "Dhata yaumin ithtala'a 'alaina rajulun syadidu bayadis thiyab." Datang kepada kami suatu ketika seorang laki-laki. Ketika itu Umar dan sahabat-sahabat yang lain tidak tahu itu adalah Jibril. Jadi malaikat Jibril datang ketika itu merubah wujudnya seperti wujud seorang laki-laki. "Ithtala'a 'alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'ar." Rambutnya sangat hitam dan pakaiannya sangat putih. Di antara istimbat yang dikeluarkan dari hadis ini bahwa Islam itu memberikan contoh agar pemeluknya menjaga sebuah kebersihan. Ya, kebersihan diri, kebersihan tempat, ya. Kemudian
kebersihan pakaian. Makanya di dalam ibadah tiga ini yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu wahai Muhammad, sucikan dia. Sucikan dari kotoran-kotoran, dari najis. Ya, diperintahkan karena Islam betul-betul memperhatikan kebersihan. Baik zahir atau batin. Ya, zahirnya bersih. Memakai pakaian yang bersih. Ya, kalau ke masjid, pakaian yang dia pakai. Ya, tidak mengganggu orang yang sholat yang ada di sampingnya karena aroma dari pakaian yang tidak dia perhatikan apakah ini bersih atau tidak. Mesti diperhatikan. Islam berikan contoh, Jibril datang kepada Nabi dan disebutkan oleh Umar sangat putih pakaiannya, memberikan istimbat bahwa Islam itu menganjurkan untuk memperhatikan kebersihan. Apalagi makan, tangan kita menggunakan tangan untuk makan, ya. Kalau seandainya kita makan langsung pakai tangan dan sunnahnya demikian, ya, maka mesti kita perhatikan. Jangan sampai ternyata ada yang tidak bersih, kita ambil nasi kemudian masukkan ke dalam mulut, bisa jadi sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang kotor masuk ke dalam mulut kita. Ya, nah, maka ini kita perhatikan, ini kita perhatikan. Orang yang menjaga kebersihan itu zahir dan batin, nah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu pujian yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala tentang bersuci ini, menjaga sebuah kebersihan ini, Allah pernah memuji seorang laki-laki yang ada di dekat perkampungan Quba. Allah katakan dalam surat At-Taubah, la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La masjidun ussisa 'ala at-taqwa, masjid yang didirikan di atas dasar ketakwaan, kamu berhak untuk salat di dalamnya. Maka kalau orang pergi umrah ke Madinah, ya, dia akan mampir di Madinah biasanya. Umrahnya di Mekah, di Ka'bah. Tapi biasanya mereka akan ziarah ke Madinah. Ya. Mengunjungi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sampai kota Madinah, sunnah di antaranya mengunjungi Masjid Quba. Untuk melaksanakan salat, Nabi ketika pindah ke tempat Masjid Nabawi, dekat Masjid Nabawi, Nabi tetap menyempatkan salat di Masjid Quba satu kali dalam satu pekan. Nabi berwuduk di rumahnya, bersuci di rumahnya, lalu pergi ke Quba. Sampai di Quba Nabi salat. Karena Allah katakan demikian, masjid yang kamu dirikan di atas dasar ketakwaan di awal kalinya, kamu berhak melaksanakan salat di situ. Jadi kendati pun sudah pindah ke dekat Masjid Nabawi, Nabi tetap menyempatkan diri pergi Masjid Quba. Apa kata Allah? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu. Di dalamnya ada laki-laki yang sangat suka untuk bersuci. Menjaga kesuciannya. Setelah dia buang air, dia bersihkan betul itu. Ya? Dia bersihkan. Bahkan disebutkan oleh ulama tafsir, kenapa orang ini dipuji oleh Allah Jalla wa Ala? Bukan yang lain, bukankah yang lain juga bersuci juga? Membersihkan kotoran itu juga? Ketika terkencing misalnya, bukan kecil. Yang lain juga ikut membersihkan. Kenapa laki-laki itu dipuji oleh Allah Jalla wa'ala? Apa kata para ulama tafsir? Laki-laki itu menggunakan dua alat bersuci untuk bersuci. Ya? Menggunakan batu kemudian air. Artinya apa? Dia berlebih dalam bersucinya dia dari yang lain. Dipuji oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, begitu juga dalam perkara-perkara yang lain. Ada sesuatu yang tidak bersih menghinggap di badan kita, di pakaian kita. Segera kita bersihkan. Di tangan kita, apalagi ketika kita membawanya untuk makan gitu. Maka mesti kita bersihkan dia. Ya, jadi jangan sembarangan-sembarangan saja. Tetapi mestilah kita perhatikan kebersihan tangan kita tersebut.
Ini perkaranya ringan, enteng ya, akan tetapi manfaatnya besar. Manfaatnya besar. Kemudian di antara yang mesti kita perhatikan adalah hendaklah dia meletakkan makanannya itu di atas lantai. Ya. Di atas sufrah yang ada di atas lantai, di atas tempat makan, ya. Kemudian di atas lantai. Bukan tidak boleh makan di meja makan, sah-sah saja. Tapi kalau ditanya mana yang ittiba, mana yang mengikuti sunnah, makan menggunakan meja makan atau makan di lantai, yang ittiba'nya adalah makan alal ardi, di atas lantai. Ya. Di antara hikmahnya adalah idh hadha aqrab ila tawadhu'i, dikarenakan ini lebih memberikan kriteria sifat-sifat yang tawadhu. Dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Ya. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Jadi bukan tidak boleh menggunakan meja makan, boleh-boleh saja. Tapi mana yang afdal? Mana yang lebih sunnah? Dia makan, meletakkan makanan itu di atas lantai. Dia letakkan di tempat makan, kemudian tempat makan itu di atas lantai diletakkan. Dan dia duduk di situ. Kalau dikatakan yang sunnahnya seperti itu, yang afdalnya seperti itu. Ya? Ini adab yang mulia, akhlak yang mulia, kendatipun menggunakan meja makan itu bukan sesuatu yang haram. Ya, sifatnya mubah, sah-sah saja. Namun yang sunnahnya seperti ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Anas dalam sebuah hadis, "Ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khuwanin," Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah makan di tempat makan. Maksudnya tidak menggunakan sesuatu yang terangkat oleh dia makanan itu. Atau yang semisal dengan meja makan lah. Ini tidak digunakan atau tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal memungkinkan. Ya, bisa dibuat. Bisa diadakan. Di zaman Nabi bisa diadakan, bisa dibuat. Bahkan mungkin sudah ada. Ya. Kita tidak tahu. Tetapi Nabi tidak memilih makan di tempat yang tinggi. Tetapi Nabi memilih makan di bawah. Li'annahu aqrab ila tawadu. Karena dia lebih dekat kepada tawadu. Kemudian dia duduk dengan tawadu juga. Di antara bentuk duduk yang dianjurkan adalah dia duduk di atas. Ya, kaki kirinya kemudian dia angkat kaki kanannya. Seperti duduk tahiyat, dia duduk di atas kaki kirinya, kemudian dia angkat kaki dan lutut kanannya. Ini di antara bentuk sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makan dengan cara tidak bersandar. Nabi mengatakan, "La akul muttaqian," saya tidak makan dengan bersandar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak makan dengan cara bersandar. Innama ana abdun, sesungguhnya saya ini manusia, hamba Allah, dan saya makan seperti manusia-manusia yang lain. Saya makan seperti hamba-hamba yang lain. Jadi Nabi tidak meninggikan dirinya, yang lain dia suruh duduk di bawah, tidak. Tetapi seperti apa yang lain makan, seperti itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini lebih bersifat tawadhu. Dan sifat tawadhu salah satu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, hendaklah dia ridha terhadap apa yang dibagi oleh Allah kepadanya. Bekerja mencari rezeki, berusaha
kemudian mendapatkan uang, dari uang itu dia berikan kepada istrinya untuk dibelikan makan dan minum. Apa yang ada ya syukuri. Ya, apa yang ada itulah pemberian Allah Jalla wa'ala. Setelah kita berusaha betul-betul mencari rezeki, ya, untuk makan dan minum, baik untuk kita atau keluarga kita, apa yang ada kita dapatkan setelah kita berusaha, ridhalah. Maka ada sebuah ungkapan, warda bima qasamallahu takun aghnan nas. Ridhalah kamu dengan apa yang dibagi oleh Allah, kamu akan menjadi manusia yang kaya. Kaya apa? Hatinya kaya. Kendati pun sedikit, tapi tak merasa kurang. Jadi tak disiksa dia oleh perasaan dia. Tapi kalau sudah banyak Allah kasih, namun hatinya tetap merasa kurang. Tersiksa dia oleh perasaan dia. Terganggu terus. Kenapa? Merasa kurang. Dapat padahal sudah lebih kebutuhannya. Misalnya satu bulan itu 5 juta, dia sudah dapat 6 juta. Tapi merasa kurang juga gitu. Terganggu dia. Ya? Tapi orang yang tadi kebutuhannya 5 juta, dia hanya dapat 5 juta. Dia sudah merasa cukup gitu. Dia bisa tenang hatinya. Ya? Maka ungkapan tadi sangat indah sekali. Warda bima qasamallah, ridhalah kamu terhadap apa yang dibagi oleh Allah Azza wa Jal, takun aghnan nas. Kamu akan menjadi manusia yang kaya. Ridha terhadap apa yang dibagi oleh Allah Jalla wa Ala. Kalau dia senang selera untuk memakan makanan itu yang bisa dibuat oleh pasangannya, oleh istrinya, silakan dimakan. Ya? Tapi kalau dia tidak suka, tidak boleh dia mencaci makanan. Tidak boleh dia menghinakannya. Cukup dia meninggalkan saja. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Nabi kalau Nabi makan seperti itu. Inishtaha, kalau Nabi itu selera Nabi makan. Wa illa fala. Kalau Nabi tidak selera, tidak dimakan oleh Nabi. Tapi Nabi tak ada mencaci. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad in ishtahahu akala wa in karihahu tarak. Nabi tidak pernah mencaci makanan. Kalau Nabi selera Nabi makan, kalau tidak Nabi tinggalkan. Yang terakhir yang bisa kita sampaikan, ya, ini masih adab sebelum makan yang mesti kita perhatikan ya. Nanti pertemuan yang akan datang ketika makan, yang terakhir adalah hendaklah dia makan ya bersama orang lain. Jadi sunnahnya memang jam'an, sunnahnya dengan jamaah. Sunnahnya jamaah. Tidak sendiri tetapi dia berjamaah. Berkumpul dia makan itu ya dengan berjamaah. Ah, jadi kalau di rumah marilah kita praktekkan di rumah ya dengan jamaah tadi. Jangan ya istri duluan makan, setelah nanti anak lagi, pulang suaminya suami lagi. Ya silakan sama-sama sarapannya sama-sama. Ya. Istri makan, anak makan, suami makan, nanti makan siang sama-sama lagi. Suami pulang bekerja, ya, istri makan, anak makan, suami makan, begitu nanti makan malamnya lagi. Ya, begitu seterusnya. Karena ketika dia makan jamaah, inilah diantara sifat yang dicontohkan oleh Nabi. Ketika dia memiliki pembantu, ajak pembantu itu langsung makan. Jangan pembantu itu sekedar masak saja. Sudah letih masak, masaknya enak-enak, tetapi beda menu pembantu dengan menu orang yang di dalam rumah itu. Itu tidak baik. Begitu selesai dia masak, ajak langsung makan di situ. Ya, tuan rumahnya ada di situ, pembantunya ada di situ. Langsung ikut makan di situ. Nah, ini diantara hal yang mesti kita perhatikan. Atau ketika tamu datang misalnya pas di waktu makan, ajak juga mereka langsung makan. Ya, dengannya insya Allah kita akan telah menegakkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara adab yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan etika ini, adab ini bisa kita realisasikan dan bisa kita perhatikan agar kita selalu termasuk orang-orang yang ittiba, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu wasallam baraka wa an'ama 'abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.